Sinopsis Cinta Setelah Cinta episode nanti malam 10 September 2022 hanya di SCTV1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nico yang sedang melihatin istrinya yang sedang tertidur pulas. Di sisi lain, Nico pun berkata kepada istrinya di dalam hatinya bahwasanya, ungkap Nico, aku merasa banyak bersalah terhadap kamu. Maafin aku sayangku, ungkap Nico kepada istrinya yang telah tidur dan sering disakiti oleh Nico. Maka dari itu Nico pun merasa bersalah sekali kepada istrinya itu Stara yang barusan menjalani operasi dan terlihat tidur pulas, merasa kasihan sekali, dan Nico pun mulai sadar dengan kenyataan hal seperti ini. Oke guys, di adegan-adegan selanjutnya terlihat Nico yang selalu memandang wajahnya istrinya dan dia pun berkata minta maaf bahwasanya dia merasa bersalah banget terhadap istrinya yang sangat dicintai. Singkat cerita, terlihat di sebuah kantor. Di situ para karyawan menghubungi Pak Nico dan semua karyawan tersebut mengatakan hal yang tidak harus dikatakan kepada Pak Nico. Dan di situ ada seorang perempuan berkata, Bu Nico Wijaya, tolong cerain aja suami seperti itu. Karena di sisi lain, hal ini sangat memalukan, ungkap para karyawan dan para wartawan yang telah memasukkan ke media bahwasanya Nico telah mempunyai istri dua, yaitu selingkuhannya. Di sisi lain, di situ Nico pun terkejut dan di situ mamahnya Starla pun mendengar dan menyaksikan. Ini perbuatan Ayu. Ayu dengan cara seperti ini agar semua keluarga Stara dan Nico pun sangat terkejut. Dan Ayu berkata, aku berhasil dengan membuat keluarga Nico hancur. Di situ terlihat anaknya Ayu dan anaknya Stara. Dia meminta maaf kepada Arya bahwasanya, karena Arya pun sangat bingung sekali. Kok tiba-tiba Gio, ya, anaknya Ayu, dia sujud di kakinya Arya. Dan Arya pun terkejut setelah pulang sekolah dan dia sujud di depan Arya, yaitu anaknya Ayu, dan dia minta maaf dengan kesalahan dirinya. Entah apa maksudnya anak tersebut kok minta maaf kepada Arya. Di sisi lain, Arya pun langsung memeluk dua anak tersebut, anaknya Ayu dan juga anak Stara. Di sisi lain, Arya berkata, kamu gak usah minta maaf pada Mama Om ya, ini hal ini sepele, ungkap Arya kepada anaknya Ayu dan juga anaknya Nico. Di sisi lain, di situ semuanya dipeluk oleh Arya dan dia pun sangat sedih sekali karena permintaan maaf ini akan membuat sedih sekali buat Arya. Singkat cerita, terlihat Pak Ben. Pak Ben yang menghubungi Nico dan ungkap Pak Ben kepada Nico bahwasanya, dan Nico pun sangat terkejut sekali karena Pak Ben berkata seperti itu, Pak Nico, tolong tes DNA aja. Kamu harus tes DNA agar kamu tahu kamu tidak bersalah, ungkap Pak Ben kepada Nico berkata seperti itu. Apa maksud dan tujuannya harus menyuruh Pak Ben untuk tes DNA agar Pak Ben tidak bersalah. Di sisi lain, Nico sangat terkejut dan kaget mendengar perkataan-perkataan Pak Ben terhadap dirinya. Di sisi lain, setelah video callan bersama Pak Ben dan Nico pun langsung mematiinnya. Namun lagi duduk di kantor apa di rumah ya guys, di situ sedang berdua dengan istrinya yaitu Stara, Pak Nico dikejutkan dengan lemparan-lemparan batu ke kaca tersebut, dan lemparan batu tersebut membuat Nico langsung mendekati istrinya yaitu Stara dan memeluknya.
dan lemparan batu tersebut dari luar kena punggung Pak Niko sampai berteriak kesakitan. Di adegan selanjutnya, entah siapa yang melakukan hal ini kepada Niko dan keluarganya. Di situ lemparan-lemparan batu semakin banyak dan tiba-tiba mamahnya Starla pun ketakutan dan Niko pun langsung membawa istrinya Starla dan ibunya Niko pun langsung dia tiarap karena ada serangan-serangan dari luar dan Niko pun langsung menggiring kedua orang tuanya yaitu ibunya Niko dan ibunya Starla pun digiring harus masuk ke belakang agar selamat dari lemparan-lemparan batu yang dari luar untuk menghancurkan kantor tersebut apa di rumahnya ya guys. Dan ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Nah, oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ ibunya Niko pun sangat ketakutan karena hal ini semakin terkejut dan kaget. Apa maksud dan masalah ini? Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan pemain sinetron Cinta Setelah Cinta ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron Cinta Setelah Cinta ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat mamahnya Niko dan ibunya Starla pun langsung lari karena saking ketakutan. Dan di situ Starla saking ketakutan dia menutupi mata. Dan di situ Niko akan menyelamatkan dan melindungi istrinya dari serangan-serangan batu tersebut. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita Cinta Setelah Cinta yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun, sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata cerita kurang berna. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mimin tas ngabudah rada balelol, maka dari itu Mimin minta maaf. Dan ikuti adegan-adegan ini nanti malam di SCTV semakin seru dan semakin menegangkan. Apakah Niko akan maaf? Apakah Starla akan menjatuhkan maaf berkata kepada Niko untuk minta cerai setelah tahu bahwa Niko telah mempunyai istri dua? Nah, mungkin sampai sini dulu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.